Tahu dah kat mana. Ha, assalamualaikum semua. Ya. Dah beli popcorn? Dah beli tiket? Ha, tapi awak tahu. Mesti ada yang masuk dalam ni tak bertiket. Pasal awak pun pernah buat dulu. Ha, tapi masa tu ikut persatuan. Persatuan orang-orang buta. Ha. Persatuan ni pun kadang-kadang macam-macam. Orang buta tengok wayang. Bukan itu yang awak nak cerita sangat. Ha? Sebenarnya, kisah hari ini awak nak ceritakan pasal satu kampung. Kampung yang bernama Kampung Laut Menyanyi. Pelatih bunyi ke? Pelatih mengangkat tu? Takkan 2.5 kilo tu tak payah lah, Pak. Baldi ni lagi berat lah. Senap! Nampak? Muka je pecah, Pak. Kasih sayang penuh. Hei. Kau jangan nak belagak lah. Bangun pun tengah hari. Eh, kau tahu tak? Baju tu, semua aku dah basuh. Yang kau basuh lagi buat apa? Ha? Tahu. Dah basuh kan? Saja basuh balik lah. Abang tak ingat ke? Arwah mak pernah cakap. Abah dah mandi pun satu badan bukari. Ini nak basuh baju. Tak payahlah. Apa kuat sangat Bukhari ni? Kas-kas. Baik. Kena berdengung kepala ni. Kuat sangat ni. Abah. Bah, jangan hak organ sangat, bah. Bukhari kata kau? Dah berkecil aku belum kau? Dahlah pemalas. Tolong kat kedai pun tak mau. Bau kari kata kau? Gurau awak anak beranak, bah. Jangan derhaka, bah. Jangan derhaka? Ha? Apa masalah kau? Barang muka kau. Kan dah bau kau? We'll be right back.
telur-telur semua kat dapur ni. Kita nak makan apa? Hei, semua kau ambil. Nanti orang ganti balik ya, Umi. Kita sama, Saleha. Apa yang sama? Kita anak yatim piatu. Tahu? Kau ingat lagi tak? Masa kau, mak kau, kakak kau, abang kau dalam minta jalan. Ingat? Masa tu ada bas kala hijau. Kalau tak salah aku, nama dia tahan lama. Lama dia ke? Dia pun nak lalu jalan tu juga. Aku dah jerit dah. Tepi, tepi, tepi. Itulah. Korang tak dengar. Kau je dengar. Ya ke? Korang semua berlinyik. Terus arwah. Kau je yang selamat dia. Kullu nafsin zaiqatul maut. Uish. Kau cakap Arab, eh? Apa maksud dia tu? Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Ah, cakaplah Melayu. Engkau ni sama je dengan orang Melayu yang suka cakap Arab dengan orang Melayu. Tiljanalah, sana hewahlah. Cakap Melayu je lah. Biarlah. Bahasa Arab kan bahasa syurga. Quran pun dalam bahasa Arab. Eh, bapak kau mana, eh? Kita nak jaga engkau ke? Bapak ayah memang macam ni ke? Tak tahulah. Hilang akal. Cakap dengan ayam konon. Sulaiman alaihissalam dia ada ini barang. Barang? Barang apa, eh? Mukjizat. Kiamat dah dekat! Eh, mana kau tahu ni? Mustahil makin jauh. Kiamat makin dekat. Mustahil makin jauh. Yang itu betul. Ah, kiamat kecil mati. Kiamat besar tak tahulah bila. Biarlah dia orang. Sekarang ni wak nak ceritakan pasal bakal-bakal jenazah yang berada di kampung Laut Menyanyi. Ah, tambah. Minta apa yang nak minta? Hari ni haji yang bayar. Pak Manap, duduk. Haji. 3 kali aku pergi haji. 1,000 duit aku habis. Minta maaf, haji. Semalam rosak. Test. Allah. Basah. Menyanyi. Menyanyi. Kerana gembira. Menyanyi kerana sedih. Kejap gembira, kejap sedih. Mana satu ni? Silap! Sadam lah. Itu tak payah. Gerang yang apa buatku kemari. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Siapa pula yang azan ni? Kat surau ni, aku yang boleh azan. Aduh. Ashhadu an la ilaha illallah. Nak dekat 10 pagi. Ashhadu an la. Duha dah azan ke, bang? Duha tu apa pula? Memerang ni. Duha pun lu tak tahu. Dik, tahu ni? Ini azan 10 pagi ni. Apa hal ni Tok Imam ni, Tok Bilal ni? Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Eh, siapa azan tu? Pukul 10 dah azan. Apa ke gila ni? Yang azan tak tahu pasal ni, hari nak kiamat kot. Ashhadu
Solat duha ni macam kalau siapa yang buat kan, orang kata lah. Murah rezeki yo. Oh, baik. Kata orang. Baik, kan? Baik. Apa hukum azan 10 pagi, Mak? Haram ni! Haram ni! Ya! Haram ni! Mana ada haram? Kan? Azan boleh bila-bila masa je lah. Time ribut pun boleh. Time beranak pun boleh. Tapi para-para ulama' mengatakan hari kiamat tu hari Jumaat. Tapi hari ni hari apa, aku pun tak tahu. Kita tak boleh biar. Macam kalau kita biar, sesat satu kampung. Malu muka Haji mana? Mazhab mana diikut ni? Kiblat mana? Astaghfirullahalazim. Hei, kita kena tangkap. Kita tangkap dia, kita hukum. Kita sulah. Kita sulah dia. Siapalah yang buat hal ni? Azan pukul 10 pagi ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hoi, siapa tu? Bilal. Bilal. Bilal bin Rabi'ah. Mana kau? Bilal. Bilal bin Rabi'ah. Kenapa kau azan pukul 10 pagi? Ha? Kau dah gila ke? Bukan Bilal. Kalau bukan kau, siapa? Kiamat dah dekat! Ah, si gila ni. Memang aku dah agak kau yang gila. Eh, hey, apa hal kau azan pukul 10 pagi, ha? Aku memang gila. Sebab tu aku makan ubat ni. Aku nak tanya kau orang. Bilal bin Rabi'ah ni, hari-hari azan, setiap waktu, batang hidung korang pun tak nampak. Tapi bila aku azan pukul 10 pagi, satu kampung datang. Siapa yang gila? Kita berbalik dengan cerita tiga bakal jenazah. Dia orang ni daripada kecil minat dengan muzik. Yang seorang dengan rock. Yang seorang dengan skinhead. Seorang lagi nak jadi punk. Wih, ikut-ikutan semua tu. Pengaruh aja, bukan ye-ye sangat pun. Nak dijadikan cerita. Haji, Haji, Haji Manap. Ah, dia tiga kali pergi haji. Tapi hanya untuk nama saja. Dia ni buat kerja kahwin. Jadi dia offer budak-budak ni untuk main muzik dekat majlis ni. Lagu cinta, bukan lagu merakap. Kita semalam, weh. Baik, lu tengok, eh. Ini barang memang baik, bang. Kalau kita jadi artis, bang. Baik, bang. Baik, baik, baik. Kan? Lepas tu, bila kita dah terkenal, mulalah ramai yang aku saudara. Bobo bacang lah, bobo stokin lah. Kentut pun ada. Eh, betul ke kau nak jadi artis? Eh, why not? Bakat dah ada lah. Rupa pun okey kan? Muka boleh pergi, bang. Boleh. Cuma kita kena minta kat dia. Lu kata kena Haji Manap tu. Kena call, bang. Bukan minta kat Haji Manap. Habis siapa? Minta dekat Allah. Try. Yelah. Nak minta macam mana? Doa lah. Ha, kalau macam tu, lu je lah yang doa. Lu kan nak yatim piatu. Orang cakap doa anak yatim piatu ni lebih mustajab katanya. Okey, kita doa, kita doa. Ya Allah, ya Tuhanku. Amin. Amin. Kami bertiga Arab. Tuan faham semua bahasa lah. Ya Allah, ya Tuhanku. Amin. Kami bertiga bercita-cita nak jadi hati terkenal. Amin, ya Allah. Amin. Sesungguhnya engkau maha mendengar. Amin. Amin. Maha mengizinkan. Amin. Maha memakbulkan. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makbul ni. Eman kan? Sabar.
aku puas hati sangat dengan kau orang punya performance semalam. Semua suka. Ni, lagi besar aku bawa untuk kau orang. Besan saya ni daripada Kuala Lumpur. Owner syarikat rakaman. Apa? Nama dia Ustaz Mut. Mut? Mutawasitah nama pun. Mutawasitah? Itu bukan nama najis. Mutawasitah. Cium tangan, cium tangan. Mutawasitah. Mutawasitah. Anda tengok permainan enting semalam. I love you. Roh ada. Roh? Roh? Roh itu apa? Nak jadi orang seni, kena kenal roh. Kalau tak, tak boleh. Kena datang Kuala Lumpur. Kena ramas-ramas bawa keluar seni. Seniman besar. Seniman besar. Kuala Lumpur? Kuala Lumpur. Ha, bye. Kita bincang sekejap. Kus! Kejap, budak-budak. Biasalah, budak baru cepatlah. Nak cari lu. Cepatlah. Budak kepik. Biasa. Lu apa ni? Bye. Kau macam tak sedar hatilah. Bye. Ini rezeki datang. Bukan senang, bye. Ambil. Ustaz tu. Kan? Alam semula jadi. Tadi kan kita boleh lepas doa. Nampak? Okey, kalau jadi apa-apa, lu orang bertanggungjawab, eh? Okey, sekejap. Lu on tak on? Kalau dah dua-dua on, takkan gua tak on? Okey, gua on. Gua on. Krek! Sudahkah engkau mengenal diri? Kau kata sudah. Canggih, Bu. Yang ini alam semula jadi, Bu. Besok kita orang nak pergi KL. Kita orang nak jadi artis. Aku takkan benarkan korang keluar daripada kampung ni. Selagi korang belum kenal diri korang yang sebenar. Ini tak kenal apa lagi? Kita ni kawan daripada kecil, Bu. Ni gua. Jalaluddin Rumi bin Ahmad Besi. Kalau inilah jawapan kau, kau masih belum mengenal. Mengenal. Nanti bila kita orang dah terkenal, lu jangan nak mengaku saudara pula, eh? Kenalilah dirimu rata-rata. Maka kamu akan kenal Tuhan yang nyata. Korang nak pergi KL, kan? Apa nazar korang? Kalau korang berjaya. Nasa? Siapa tu? Dia dulu ni. Nasa pun tak tahu. Okey, Nasa tu apa? Dia beritahu ni. Janji pada Tuhan. Janji pada Tuhan? Babe, Tuhan pun gua tak pernah nampak nak janji macam mana. Diri sendiri pun kau tak nampak. Macam mana kau nak nampak Tuhan? Apa kata korang janji dengan Tuhan? Korang bayarkan pakej umrah aku ni. Pakej umrah dan beramal menolong menolak kursi roda orang. Okey ni. Apa kata kita bertiga ikut Lobo pergi umrah? Aku okey. Lu on tak on? On. Jauh lah pula. Kami bernazar. Kalau kami berjaya, kami akan menunaikan ibadah umrah.
Aku saksi. Keren, keren, okey. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kenapa lambat datang? Sri Man tak boleh lambat. Kena ada tasaus. Tasaus? Bawa barang masuk dalam. Ni bawa ke mana ni? Nak bawa pergi KL lah. Sri Man tak boleh mayam. Tinggal. Tapi dia ni anak yatim. Biar dia anak yatim. Halal. Dah, cepat sikit. Pilih mayam lah, maitu lah. Apa cerita ni? Sri Man ke apa ni? Macam Sri Man lah. Cepat sikit. Jangan bergerak ni. Bo. Kau je boleh pelihara, Bo. Sebab kau alam semua jadi. Cepat sikit, sayang. Okey, Budi. Kau jaga lehar macam mana kau jaga diri kau, okey? Ha? Tuanlah lobo, okey? Jumpa lagi. Okay. Buddy. Aku pun ada nak bagi sesuatu kat kau. Apa lagi? Oi, cepatlah. Apa yang cerita lagi tu? Oi. Ha? Kejap tak? Dah berlendir dah ni, oi. Ayam bandar banyak. Kalau kau lupa jalan pulang, kau baliklah pada ni. Muda tak berambut ni memang slow sikit. Cepatlah gila. Lama lagi ke? Lambat Nuno. Kiamat dah dekat. Mustahil makin jauh. Kita ni betul-betul dah kena ramas, bhai. Ramasan tanpa berbayang. Lalu macam tu. Kita punya bijak ni. Kena menipi dengan orang tua tu macam tu je, bhai, menipi. Menipi? Apa tu? Lebih teruk daripada menipu. Maknanya, kita tak adalah bijak mana pun. Halo? Yang kurang bijak tu lorang. Hotel dah cantik kan dia bagi kan. Tak ada bintang pun, pedulah apa gua. Gua cangkung macam ni pun kau boleh tidur. Yang tak tahan dia tinggal kita macam tu. Itu satu. Kena halau, kena jawab. Gitar gua kena ambil. Sekarang kita tersandar di sini tau, wei. Kita nak buat apa ni? Buat apa? Buat hal lah. Ha? Dengan duit tak ada? Ha? Perut lapar? Sabar. Ha? Takkan kita nak minta sedekah ke orang ramai? Sabar. Eh, aku macam nak mencarut je tau. Sabar. Susah nak cakap dengan orang yang tak pandai puasa ni. So, what? Sabar, sabar. Sabar, sabar. Sabar, sabar, sabar. Tahu sabar? Sebab tu ada sabar. Eh, gua tengah sabar, wei. Gua kalau tak sabar, gua tak bercakap. Ha, ni, ni. Ni je buat tuan. Ha, bonyok muka dia ni. Orang sabar ni, dia redo. Dia ikhlas. Kalau macam ni, kita tak cukup ikhlas lagi ni. Hei, bhai. Mana nak datang ikhlas dia? Gua sekarang ni tengah lapar. Gua nak makan. Gua tengah lapar. Tengah lah, bhai. Apa? Hei. Orang cakap, bila kita tengah marah, jangan duduk setempat. Nah, kita kena bergerak seperti air yang mengalir. Siau. Makin bertambah ke bulu. Apa ni? Ini. Lihat.
Ya Khalik, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar. Ya Khalik. Mendul lu ni. Tak sop sangat dengan orang-orang macam ni. Yang lu ni macam kelembai lah. Jangan nak mengangkat sangat orang macam ni lah. Kau boleh percaya. Sama je macam ustaz tu. Aku tak saus konon. Aku sarban bagai. Dahi hitam tu biasa lah, biasa. Ini siap terkebak kopak oh, dahi tu. Oh. Betul. Warok lah sangat. Menipi. Nangkubai betul. Yang ni kau setuju? Kerana nila setitik, rosak susu sebelangnya. Kerana dia seorang, rosak ustaz sedunia. Oi! Sabar. Ini semua dugaan. Dia tu kan alam semua jadi. Kita ni yang tak cukup kelas sebab tu macam ni. Tak habis-habis lagi kelas. Macam lain kelas tu boleh bagi lepas. Apa lagi? Perut dah kebulur ni tau. Gua pun lapar, Bay. Dengan lu seorang je. Gua tahu kau makan. Gua tahulah. Dalam keadaan yang kita was-was ni, mana boleh makan? Halal ke ni? Kalau dalam keadaan darurat, pun boleh makan lah. Jangan kata kalimau. Sedih? Lu betul gua nak makan. Bagian mana? Kita ni bukan teruk sangat, Bay. Kita boleh bertahan lagi apa? Tak adalah sampai tahap nak... itu nak makan. Sabar. Dari dulu dah benda ni aku cakap. Kita belum cukup ikhlas. Ikhlas, ikhlas jugalah. Fikirlah macam mana nak cek duit. Tak nak balik ke? Nak barai ke sini ke? Lu betul ke nak makan? Lu betul ke nak makan tu? Hei, lu ni apa hal? Tak puas hati dengan gua ke apa? Sekarang ni, gua tak kira. Gua nak makan limau ni. Gua cakap jangan-jangan, Bay. Sibuk. Gua cakap jangan-jangan, Bay. Sibuk. Hei, kunyit! Kunyit! Gua ngajar biadab, eh? Woi! Woi, dah! Maslim, limau! Maslim! Kau tak malu ke dengan alam semua jadi? Ha? Malu ke dengan tanah? Ha? Kau tak malu ke dengan putih? Kau pernah dengar lagu Bangau, Bangau? Kau nyanyi? Kau nyanyi? Bangau dia, Bangau dia. Bangau, nyanyi Bangau! Nyanyi! Bangau, Bangau! Lagi! Janganlah marah! Kenapa kau kurus? Lagi! Macam mana aku tak kurus? Ah, lagi! Ikan tak nak timbul. Ikan! Kau nyanyi ikan! Ikan, oh ikan! Ha! Kenapa kau tak nak timbul? Ha! Macam mana? Kenapa? Kenapa ikan tak nak timbul? Kenapa timbul? Rumput panjang sangat. Ha! Aku rumput! Ya, aku ya, rumput! Ha! Rumput, oh rumput! Kenapa kau panjang sangat? Macam mana aku tak panjang? Kebawah utama makan aku! Faham tak? Tak faham! Padi! Lu marah! Sebelum je pasal, eh. Gua tak ambil lagi dengan lu! Hei, leh si tua ni! Di, di. Lu marah ke, Bay?
maksud lagu tadi itu. Kalau kau salahkan kau, kau salahkan kau. Bila nak settle? Ha? Kita kawan benda kecil lah. Kita keluar kampung, ada nazar kan? Kan? Ha? Kita dah janji dengan Tuhan kan? Yang kita nak pergi rumah dia. Ini pasal limau. Pasal limau kita gaduh. Apa benda ni? Aku sayang korang lah. Tak suka lah macam ni. Tak payahlah tak kemut. Kau buat apa ni? Tolonglah. Alah, lu lah turun. Lu kan ketua. Alah. Tak kisahlah. Apa lu ni? Tak nampak. Orang banyak fitrah tau. Bye. Sangkol. Aduh. Tolong. Tolonglah. Senak. Apa lagi dia ni? Aduh. Kecohlah. Kecohlah dia ni. Awak. Yakti sama. Aduh. Aduh. Tak tempat lain kan sangkol. Yakti sama. Tak ada orang. Kenapa, Bai? Ada bau apa-apa tak? Bau apa? Ini bau kapur barus. Kapur barus? Ini malam apa? Malam Senin. Kenapa, Bai? Kenapa? Malam Senin, Bai. Malam perhimpunan setan. Perhimpunan setan? Tapi kenapa Senin? Dia ikut sekolah. Boleh tak jangan bergurau? Ale takut. Apa? Kau ada lah. Kau tanya kat lu, eh? Jarang benda tu lama. Jarang dia lama. Kus. Eh, bangun. Bangun. Dia jangan lama sangat. Yang tadi tu apa, eh? Jap. Kenapa? Benda tu ada lagi. Jom tengok. Serius, ya? Lelah. Slow. Apa tu, Bai? Apa tu? Bayar tilam ham hoi. Bayar hutang lah hoi. Bilik pengurusan jenazah. Jenazah? Kan tak jauh. Astaghfirullahalazim. Dek, bangun dek. Bangun, buka mata tu, bangun. Bai. Bangun, Bai. Bangunlah, Bai. Jangan takut. Saya Pak Imam kat sini. Akil, hai. Bukan Akil Hai.
Ini Akil balik. Macam mana boleh sampai tidur kat sini? Kesian, ya Allah. Uish. Lu nak kesian apa, hai? Lu kena kesian diri lu. Belum kuantak lu sampai barai. Orang macam lu lah tipu kita orang, hai. Orang macam lu tau. Dia lagi terkopak dahi lah, bang. Aduh, biasalah. Hidup kat dunia ni memang macam tu. Anggaplah ini semua teguran direct daripada Allah Subhanahuwataala untuk kita semua. Lu yang nak sebut darah-darah, ya? Ni kalau gua tuam lu darah kat muka lu terkopak penuh muka lu lunak. Adik, bangunlah. Pi bersihkan diri. Sat lagi kita solat subuh sama-sama. Ini siapa ni? Pak Imam, saya Imam kat sini. Bangun. Betul lah Imam, ha? Masalah ni. Ha? Dah nak masuk waktu. Bila tak sampai-sampai lagi ni? Alamak. Biasa tak macam ni? Mam. Kalau macam tu, Mam je lah azan kan. Lebih afdal apa? Betul, Mam. Memang betul. Tapi masalahnya, saya batuklah 3 hari. Tak baik-baik sampai keluar. Kan? Boleh azan tak? Boleh. Ha? Kenapa kau pula? Mam, saya boleh je, Mam. Buku panduan azan ada. Apa? Benda lu ni? Alah, kau cuba confuse sikit je. Apa? Hayang solat dulu ke hayang falah? Hayah. Hanyalah solat dululah. Solat dulu baru menuju kejayaan. Tak tahu lah kali tanya. Kalau nak tahu, pergi je lah. Nengok. Cepat. Boleh tak ni? Izinkan saya, Mam. Nengok. Petik-petik nama orang pula. Alhamdulillah, ada orang boleh azan. Nak key apa, Mam? Hei, azan mana guna key lah? Try. Mudahlah, mudahlah. Hei. Ha? Ham mengaji kat mana ni? Dengan ustaz mana ham belajar? Salah ke? Duduk. Banyak lima kutin, tak makan macam. Nasib baik main tak on. Salah ke? Sangat salah, okey? Tang mana? Masuk-masuk je dah salah. Apa? Lu masuk Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tu apa? Yalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an Muhammad Rasulullah. Salam.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Bagi ruang. Ada benda nak sembang, nak bincang. Mai, jom. Ni, hampa semua berani tak? Ni. Pertandingan nasyik? Mam, kita pang. Hang ni luar je pang. Dalam tuping. Dah besok saya tak mau tengok rambut macam ni lagi. Bagi balik warna hitam atau potong pendek balik lah. Yelah. Pak Imam, saya skinhead. Gua rock, Mam. Kita orang rock. Paham tak rock? Jauh beza, Mam, dengan Nasyid. Macam langit dengan bumi tau. Tak, Mam, memang tak boleh. Cubalah. Suara sedap. Ini bukan masalah suara, Mam. Maruah, Mam. Maruah. Faham tak? Ini rezeki. Kita tak tahu. Ha? Kita target ni. Tempat ketiga. 5,000. Tak payah nombor satu. Nombor tiga. 5,000. Sekurang-kurangnya hampa ada duit. Boleh balik kampung. Hampa tak mau balik kampung ke? Eh. Okey kat tu. Hap. Kita bincang-bincang sekejap. Sekejap, Mam. Ada nasyid pula. Sedihlah Imam. Lima gua. Di pondok kecil di pantai ombak berbuih putih beralun-alun dan tersimpan tergantung keasikan. Seterusnya. Majlis mempersilakan kumpulan Halal Bros. Bila Israel datang memanggil jasad terbujur di pembaringan seluruh tubuh akan menggigil. Jujur badan dan keinginan. Alhamdulillah. Berkat usaha kita,
kita target nombor 3. Dapat jadi juara. Itulah. Itu semua berkat tunjuk ajar daripada Pak Imam juga. Makin dekat kita dengan Alam Semulajadi, Pak Imam. Gitu. Awak ni tak habis-habis dengan Alam Semulajadi, kan? Eh, awak tu apa kurangnya? Jangan sibuklah pasal Alam Semulajadi dia. Awak tu tak jadi-jadi. Gitu. Saya ada rancangan ni. Masa hampa buat persembahan tadi, saya tengok seorang hampa bertiga memang bagus. Jadi, saya ada seorang kawan yang ada syarikat rakaman. Apa kata esok hampa pergi test seorang hampa kat sana? Syarikat rakaman? Ya. Maknanya kita orang jadi artis? Ya. Artis rock? Nasyid. Apa syid? Nasyid. Nasyid? Macam mana lah dia orang boleh menang pertandingan nasyid tu? Hei. Apalah. Agaknya dah tak ada orang yang lagi bagus kot. Juri pun Pak Imam. Orang dalam lah tu. Hei. Tak apalah. Kita tinggalkan dulu pasal tiga orang bakar jenazah. Sekarang ni Wak nak ceritakan pasal seorang lagi bakar jenazah. Dia ni dalam bidang nasyid sangat-sangat hebat. Suaranya lunak. Merdu. 18 tahun dah dalam bidang nasyid. Nak tahu siapa? Memperkenalkan Suci. Sabar eh. Okey, subhanallah. Alhamdulillah, Allahu akbar. Sabar eh, sabar eh. Sorang-sorang. Nak selfie? Selfie tak ada eh. Sambil istighfar eh. Okey. Kasih. Jangan sampai tersentuh suci, nanti dia kena istinja balik. Tolong sabar, sabar okey. Sabar sikit. Tolong bersallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sabar, sabar. Tolong hormat hati saya. Tolong hormat hati sorang-sorang. Semua akan dapat sign ni. Sabarlah sikit. Korang ni semua bau hati membusuklah. Hayya. Kita nyanyi kat tokong Cina. Ni, bukan yang tu. Ni. Tunggau. Apa? Takkan tunggau ke atas? Tunggau selalu kat mana? Kan urut ta tu. Ta? Tasawafa raya koda. Tentera berkuda. Woi. Tasawuf rekod. That's right. This is it. Suci! 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 Pak Imam. Pak Imam boleh tolong saya tak gambar saya dengan Cuci? Ya, assalamualaikum, bang. Boleh tak saya nak tangan gambar? Ya. Boleh, boleh. Saya tolong ambilkan, eh. Ambil gambar, eh. Ni. Ayah. Cepat sikit. Cepat sikit. Ni. Yang satu tu, kenapa dekat celah je tu? Tak nak sekali? Okey. Bang, boleh tak saya nak minta autograf? Minta maaf eh. Dah masuk solat taubat. Tengok korang pun dah kira zina mata ni. Okey. Okey. Terima kasih eh. Terima kasih eh. Apa ni? Nasyid. Menang. Nasyid. Lupakan je lah. Masya Allah, ramai ni wanita-wanita. Sabar. Uish. Uish. Macam ni eh, jadi artis. Kena sebu tau. Ni, insya Allah satu hari hampa pun akan dapat macam tu juga. Akan merasa juga. Tangan dia suci lagi menyucikan.
Okey, jumpa lagi. I love you all. Okey, kita jumpa di sorga. Pilih. Sugar mana? Sugar. Okey. Dah. Assalamualaikum, Mutawasitah. Waalaikumsalam. Baik, Ustaz Mut. Sabar. Gua datang sabar berapa lama? Lu biarkan kita orang tak makan, tak minum. Lu jangan nak menipi, Wai. Ha? Jahil lu je tu kopak. Ni kalau gua tuang, satu muka tu kopak lu dah. Aku keluar 40 hari dari Tuhan. 40 hari. Anak keluar. Cari diri. Cari kehidupan. Cari diri dalam diri kita. Cari roh. Cari ataya. Cari segala-galanya. Bila Ana balik daripada sana, Anten dah tak ada kat hotel. Salahkah Ana cari diri sendiri? Untuk diri Ana dan untuk Anten semua. Untuk semua. Begitulah ceritanya. Gitar gua mana? Beg pacu gua mana? Ada tu. My baby. Pingan je beg. Bajunya mana? Ana minta maaf. Ana sudah sedekah pada Jumaat 40. Sedekah? Saya nak cakap sesuatu. Kami ni budak kampung, Ustaz. Belajar tak tinggi. Sekolah pun entah ke mana. Ustaz yang bawa kita orang ke bandar ni kan? Ustaz lah yang kita anggap macam abah, mak kita. Lepas saya dengar apa yang Ustaz cakap, saya tahu saya salah tak? Saya maafkan. Saya kasar, Ustaz. Ustaz. Maafkan kami, Ustaz. Kau nak minta maaf dengan lu. Sebab gua yang paling banyak bersangka buruk dengan lu, Ustaz. Berdosa dengan lu, Ustaz. Maafkan saya, Ustaz Mutawasita. Lu bukan nama najis ke? Zayan,
destinasi gaya hidup Muslim modern hashtag indah di hati bersama Salam Bros, Maui dan Ana. Jangan lupa untuk follow dan juga like serta Instagram kami di sayang.my. Dan pagi ini kita bersama dengan kumpulan fenomena Salam Bros. Salam Bros dengan Salam Bros. Hey, memang kena, memang kerugi. Masih mencari-cari kami ada dua suara dengaran yang satu kata pihak tetap kekalam mata dan hati tak serangan tetap mendari dan kita terus bos. Bos, bos baca dah ni, bos. Baca apa? Fenomena halal bos, bos. Wih, cida sendu. Wih. Aja gila dunia ni, eh. Hah? Datang dari kampung mana? Buat satu lagu terus fenomena. Halal bros. Ini bukan halal bros, ini haram bros. Apa bodoh minat-minat diorang semua ni. Aku rasa diorang ni buta seni ni. Hei Tohei. Kau pergi kedai majalah, kau beli semua suara bawah ni. Semua tau. Aku tak nak orang baik baca cerita ni. Ha? Okey bos. Pergi sekarang. Salam Bros, Maui dan Anas. Ya, terus dengarkan kami di Lembah Kelang 104.9. Dan Maui, kita ada berita baik. Alamak, asal dah terlepas. Alamak, habislah orang fitrah aku tak solat asal ni. Tohei! Aduh! Orang-orang kampung laut menyanyi! Hero kita dah balik! Dia ni lagi! Ini dah kita geritak sup ni, bye. Kau risau lah. Eh, ustaz, yang dibuka bumbungnya kenapa? Nanti masuklah orang. Pergi tengok kepala. Pelayan peminat. Peminat banyak bagi sokongan. Eh, ustaz, dia orang ni dah menggila lah. Boleh. Bai, tak apa, bai. Apa-apa kau ada, bai. Janji, eh? Krek, krek, kong, krek. Ah, senyum sikit dengan peminat tu. Wuduk, wuduk, wuduk! Ah, alamak ni, air mustakmal hutan haji sulat ni. Ni, tangan ni, tangan! Wuduk! Okey. Okey, bos. Okey. Satu lagi. Okey, bos. Okay. 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 Alright. Okey, dah. Dah. Aduh. Oh, alhamdulillah. Macam biasa. Masuk Facebook. Okey. IG, Twitter. Sekali jalan macam biasa. Ha? Hashtag. 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 Dan solat. Alhamdulillah. Dan kurni. Popular dah nak. Hey, sikit. Anak pun lalu ni, weh. Sikit. Ha, lalu bagi dah laluan. Ha, kesian dia lemah tu. Eh, bagi laluan. Ha, jalan.
ada, Mas. Eh, haram bro, apa cerita? Aduh, jap. Ui, bos. Oh, dia balik kampung. Ui, ramainya peminat dia orang. Hah? Ui, ramainya, bos. Semua betul seni ni. Kan? Dia tak tahu seni semua ni. Apa benda dia tengok pada kampung ni tah? Aku heran betul lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ente. 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 Alhamdulillah. Diam. Apa hal ni? Hey, ni kenapa ni? Diam! Kuswadi ni kekasih aku. Kita orang selalu mengunyit. Kan? Hilaga! Kiamat dah dekat! Betul ke ente ni kunyit? Astaghfirullahalazim. Tak pernah sekali pun saya mengunyit, Ustaz. Tak pernah. Nabi tak buat kumat. Kaum Nabi Lut dulu, sekelip mata je Allah hancur kan. Lu nak hancur seorang-seorang, Abai? Lu nak babikkan gua pula? Eh, Abai. Diam! Lu tak fikir ke semua ni? Silap-silap. Ada orang nak dengki kita. Lu tak fikir ke? Jangan cepat bersangka buruk. Sudah. Biasalah jadi artis ni. Mesti ada cabaran, dugaan. Yang penting kita kena ada atas. Halal Bros akan ada konsert besar. Haram Bros nak buat konsert? tak boleh. Haram tu, bos. Dia orang ni recording bolehlah. Pakai suara mesin. Ini konsert nyanyi live. Nyanyi sumbang. Tempo kena raka. Orang-orang kita. Asal nampak orang tu baik sikit. Pakai jubah. Pakai serban. Dah anggap macam alim ulama. Dia tengok luaran je. Eh, suara jahat aku ni berbunyi je lah bila tengok Haram Bros ni. Ish. Kadang-kadang boring juga. Nak melawan tu, suara tu. Aduh. Dia cakap apa, bos? Dia mengeja. Bawau mimoha. Bomo? Dengar sini. Ana nak bagi tahu. Tahu kan? Bila kita dah glamour, dah ada nama, mulalah orang ambil kesempatan terhadap kita untuk gunaan produk mereka. Produk tinggi. Produk kuat. Produk tahan lama. Gemuk, pendek, panjang. Tapi produk ini, Ana tak tolak. Ya, bos. RM500,000. Amin, cium bau. Cium? Apa yang mana? Tidak. Allah, maha pemberi rezeki. Maha pemberi rezeki. Dah. Tak. Produk apa ni? Duta Kai Kapan. Nana. Dua jam, Mak! Esok, kita putus syuk. Nana! Nana! Pergi! Kau tahu tak? Nana! Dua jam, Mak! Nana, ustaz ambillah bagian Nana. Ni!
tak nak buat photoshoot. Ini jauhnya macam eh. Sabar. Dulu. Sabar. Punya begitu, takkanlah tak mati. Sebenarnya ni semua alam semula jadi. Tak biar alam semula jadi lu ni apa benda ni. Okey. Dia tikam kat sini. Kalau kau lupa jalan pulang, kau baliklah pada ni. Boleh buat orang dari jauh ke? Mengubat orang dari jauh tu pernah. Tapi itu pun dengan izin dia. Kun fayakun. Jadi, maka jadilah dia. Kalau boleh ubat orang dari jauh, bermaksud boleh buat orang dari jauh. Apa maksud awak ni? Kita hantar orang ni pulang ke rahmatullah. Aish. Saya tak pernah buat kerja-kerja macam ni. Saya tak pernah buat. Ahli sihir, buat palat sikitlah. Tak luar pun. Lepas tu buatlah solat-solat taubat. Al-Jannatu
nama Allah yang maha pemurah lagi mengasihani. Ini rumah imam kan? Aku mulakan tulisan ini dengan nama Zat yang maha tinggi. Menyesal jadi artis ni. Ingatkan dunia kelebar ni senang sangat. Rupanya ala petaka yang dapat. Pak Imam, sebenarnya kita orang belum cukup ikhlas. Saleh, lu ni tak habis-habis dengan ikhlas lu ni. Apa ni, Pak? Hampa tahu tak ikhlas tu apa? Sebenarnya ikhlas ni umpama seekor semut hitam duduk di atas batu hitam di waktu malam. Kepal, kepal, si nasi, kepal. Kau ku kepal. Ku hantar kau ke rahmat. Lumi tu. Mi. Mi. Kau okey ke tu? Badi Zikir, badi. Hilang ah. Abang di zikirlah. Allah Maha Hebat, Allah Maha Kuat. Allah Maha Hebat. Mana Umi ni? Menyanyi. Rana gembira. Menyanyi. Rana sedih. Masih buat lagu ni. Yang lima. Yang enam, yang di luar, yang di dalam. Busuk, di dalam busuk. Nasib baik ada lebay. Lebay mana pula ni? Assalamualaikum. Salam sejahtera di atas kamu. Buat apa dekat atas pokok tu? Petik buah kuldi. Buah kuldi hanya ada di syurga. Maknanya kita ada di syurga? Kenapa ni? Turunlah. Rumi. Dahlah Rumi. Ah! Juri buah kuldi aku. Semuanya makin teguh. Semuanya makin teguh. Kenapa aku? Kenapa Siti pun aku? A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alim. La. هدى للمتقين
petunjuk bagi orang-orang yang berhutang aku. Aku terjemahkan apa yang kau baca. Orang tak paham, engkau pun tak paham kan? Munakai. Alif Lam Bi. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا محيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر وإذا مرضت فهو يشفين. يا سلام يا سلام يا سلام. Gus, Pak Imam. Sabar. Doi. Mi? Doi, sakit ni. Umi ke tu? Ya Allah, Mi. Aduh. Okay, aku ingat kau mati, Mi. Semalam mulut kau berbuih, Mi. Kau kenapa? Buih? Benda tu cerita apa? Benda apanya? Semalam tengah elok-elok tidur bertiga, tiba-tiba lu terjun di tingkap macam monyet. Lepas tu lu panjat kereta Pak Imam pula. Perangai dah macam beruk. Lepas tu lu hilang, lu panjat pula pokok. Pokok tu lu cakap pokok hodi. Tu kan pokok rambutan. Nasib baik ada hero yang datang selamatkan gua semalam. Tau? Hero hodi cerita. Tak faham lah. Pak Imam, saya Pak Imam dalam 2-3 hari ni rasa macam berdebor-debor je Pak Imam. Saya rasa macam ada benda tak kena Pak Imam. Saya pun rasa macam tu juga Pak Imam. Entah-entah ada orang atas sihir ni dekat kumpulan kita tau. Tak baiklah tuduh-tuduh. Awak tahu tak? Sihir tu kan memang wujud. Betul? Sabar. Rasulullah yang sempurna tu pun pernah kena sihir dengan Labi. Betul? Dahlah tu, anggap jadi kemai. Tak, Kus. Cuba jangan perasaan keburuk. Anggaplah jadi kemah. Betul cakap Cahaya? Kan Cahaya kan? Semalam Ustaz Alim dah berubat kat Hang. Dia bagi tahu suruh tanya Hang. Bila anda sedang, apa yang berlaku sebenarnya ni? Ha. Ceritalah. Apa tu? Ini tangkal ke? Berdinding ke? Macam asam Jawa ke? Saya pakai benda ni untuk suara merdu. Saya kena bagi dia makan setiap malam Senin. Tapi lepas popular ni, saya tak sangka pula. Saya sibuk, busy nak bagi dia makan. Sekarang ni dia makan saya balik. Saya dah insaf. Astagfirullahalazim. Allah. Mi, dongkek gigi lu kemam. Apa ni, Mi? Kau main benda ni, Mi? Patutlah huara. Dengan Tuhan pun kau boleh menduakan, apatah lagi kita orang ni, Mi? Kita ni nyanyi lagu nasyid, lagu ketuhanan. Lagu pasal mati. Benda ni yang kau main, ni kurafat, Mi. Badi, bawa bincanglah. Engkau pun sama. Ha? Depan orang kau belaga alim. Belakang orang kau try Ustaz Alim. Dah. Kau ambil barang kau ni. Aku dah ambil keputusan, aku nak tinggalkan Halal Bros. Kau beli semua surat khabar ni? Buat apa nak beli, bos? Biarlah orang baca. Aku bukan nak bakar macam hari tu. Kali ni,
kau beli surat khabar ni, kau hantar semua rumah yang ada di atas muka bumi Allah ini. Wah, bos. Aku nak bersedekah. Okey, boleh. Pakai duit kau, kau niat nama aku. Nampak? Pahala kau lebih tinggi daripada aku dapat nanti. Bos ni, okay. Kedekut, duit tak bagi. Alhamdulillah. Hei, hari tu buat nak bagi mati. Rupanya berpecah je. Okeylah tu. Janji, jadi jugalah. Tohei, lepas kau beli sok kabur kan, kita pergi tasawuf record. Macam mana boleh berpecah? Siapa nak jawab dengan penganjur nanti? Ha? Terjebak nanti! Apa masalahnya? Kalau tinggal berdua pun, jalan je lah. Lagipun suara dia orang, bukan tak sedap. Sedap. Tak boleh! Kita kena ada tiga roh. Roh wahoh! Roh! Tidak! Ke dalam, Imam! Ke dalam! Ke dalam! Bos. Shh. Lucky. Ya, 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 ya. Lucky. Toi. Alamak, buta mesti tak nampak. Masuk. Masuk, masuk, masuk. Masuk, masuk. Masuk, masuk. Kau datang tepat pada waktu je. Ya. Kau kena cepat dia. Ganti apa? Menyanyi. Konsert! Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ha? Jadikah kita pergi umrah ni? InsyaAllah, Bu. Kita kan dah nazar nak buat umrah. Dah janji dah pun. Dah janji mesti kena tunaikan. Kalau ada rezeki, insyaAllah kita pergi, eh? Aku teringin sangat nak pergi umrah. Nak tengok Kaabah. Kalau boleh, aku nak masuk dalam Kaabah. Aku nak tengok apa ada dalam Kaabah. Kalau kita masuk dalam Kaabah, kita solat nak menghadap mana? Kau ni dah makan ubat ke belum ni? Cahaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang ni, awak kena balik sekarang. Thank you.
Assalamualaikum Ustaz Mutawasita. Waalaikumsalam. Ana minta maaf banyak-banyak. Entin terpaksa dikeluarkan. Abadi masih semula dalam kepulang Halal Bros. Kau berambus ke mana rumah ni? Kau ni bodoh, tak boleh harap kau tahu tak? Sekarang ni aku suruh hantar Abang Sado baju pink, pun tak jadi. Lepas tu aku suruh kau bunuh dia, pukul dia, upah orang, pun tak jadi. Lepas tu kau kata kau ada ahli sihir, ahli sihir ampui. Kau berambus, aku sekarang dah tak ada job kau tahu tak? Kena balik kampung. Set kelengkapan jenazah akhirnya ke tanah jua. Dengan ini mempersembahkan konsert Halal Bros. Demimu anak-anak surga. Sebenarnya Wak Jalil ada satu rahsia lagi nak bagi tahu kat korang. Ha, tengok frame tu. Yang kat tengah-tengah tu Wak Jalil lah tu. Tapi Wak Jalil tak dapat terus dengan diorang disebabkan Wak Jalil ada kencing manis. Itu sampai buta tu. Ha, tengok hasil kutipan konsert diorang. RM200,000 dan diagihkan kepada rumah anak-anak syurga. Hari tu kan diorang dah bernazar nak pergi umrah. Alhamdulillah tercapai. Ditaja pula tu dapat mereka pergi rumah Allah. Alhamdulillah.
tiga jalan, tujuh dua kesesatan hanya satu.